10 menit kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih pasangan nomor 6, pasangan kami nomor 1, pasangan nomor 2, tapi dapat nomor 1. Saya ingin bertanya kaitan dengan pegawai negeri kita dan tenaga honorer kita. Saya melihat dari data yang ada, banyak kantor-kantor kita yang selain pegawai negeri sipil juga ada tenaga-tenaga honor. Bahkan luar biasa, bisa dikatakan hampir 50-50. Ada yang 50-an pegawai negeri sipil, tapi ada juga tenaga honor yang sekian banyak itu. Ya, 50-an juga, hampir 50-50. Saya ingin pandangan Bapak, apakah tenaga honor kita atau kontrak kita ini diangkat dengan mekanisme apa? Apakah kita mengangkatnya dengan manajemen bisik-bisik? Ataukah kita mengangkat mereka sesuai dengan kemampuan? The right man on the right place. Yaitu saya ingin anak-anak muda dan pegawai-pegawai ke depan kita, menurut pandangan saya, adalah kita merekrut mereka melalui cara tes tertulis, tes wawancara, dan tes bobot daripada pengalaman kerja kita ini. Baik, jadi intinya adalah metode perekrutan dari tenaga honorer. Tenaga honorer. Baik, Om Sosa. Baik, apakah menurut Bapak sependapat dengan pandangan saya? Terima kasih. Silahkan, Om Sosa. Baik, terima kasih. Cek, boleh minta tolong mic, teman-teman? Pindah saja Bapak, biar cepat. Identitasnya nomor 6. Baik, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari calon Pak Lukman, ya, terkait dengan tenaga honor di kantor-kantor. Saya kurang pasti menjawab pertanyaan yang tadi, untuk yang akan datang atau untuk yang kemarin? Yang akan datang, tapi kalau yang kemarin juga kita harus berpikir bahwa pengangkatan-pengangkatan tenaga honor yang berdasarkan keputusan kepala dinas ini tidak kuat secara hukum. Dia harus diangkat dengan keputusan bupati kepala daerah. Terima kasih. Untuk yang ke depan saya kira tidak perlu lagi angkat tenaga honor, khususnya di perkantoran-perkantoran. Kita harus pastikan melakukan analisis kebutuhan setiap SKPD. Kalau memang di sana masih kurang, kita boleh melakukan perekrutan. Tapi kalau sudah berlebih, saya tawarkan selamatkan orang muda program untuk mereka boleh terima dan keluar dari kantor-kantor. Saya tidak akan memberhentikan begitu saja mereka yang jadi tenaga honor di kantor-kantor pada saat ini. Mereka ada di sana pada hari ini karena mereka tidak punya kesempatan yang lain yang kita siapkan untuk mereka di hari kemarin. Baik, tetapi saya pernah mendapatkan masukan dari seorang petani di Lower Rahang. Dia mengatakan, saya seorang petani tapi saya bisa menghasilkan 5 orang sarjana Bapak. Tapi ketika anak saya ke kantor, mereka mau bekerja, mereka melamar. Lalu di kantor mengatakan, adik, kenal orang dalam kah? Ada nota dari anggota dewan. Ini sangat menyedihkan. Berarti kita memperlakukan generasi muda kita tidak sesuai. Ini yang harus ke depan kita perhatikan. Dan ke depan saya ingin tadi, yang saya sudah ucapkan tadi adalah pemerintah dan sebagainya. Harus kita berikan mereka kesempatan secara merata, adil. Dan kita harus juga menempatkan mereka dengan lebih baik sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Jangan sampai tenaga honor tapi membaca juga tidak bisa. Ini kan sangat susah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sangat sepakat dengan pikirannya Pak Lukman. Iya. Karena saya tidak seperti yang Pak Lukman pikirkan. Betul. Pak Lukman silakan tanya kepada setiap pimpinan SKPD yang ada di sini sekarang ini. Berapa kali saya mengintervensi mereka tentang tenaga honor di kantor-kantor? Cek di 29 anggota DPRD yang lain. Saya di 3 tahun yang lalu sudah buat sikap itu dengan jelas di forum paripurna DPRD. Menolak dengan model seperti itu. Makanya yang kami perjuangkan adalah 100 orang guru dan 100 orang tenaga medis.
supaya ada keadilan bagi mereka yang sudah bekerja dan ada keadilan bagi mereka yang mau mencari pekerjaan. Itu komitmen yang akan bangun di lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur. Baik, coba dia penuhnya terangkat sekarang tanya jawab ya. Betul Pak. Ya, suap makin. Baik, terima kasih. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Patung Hajo melakukannya. Tetapi inilah situasi real yang ada di Flores Timur kita ini. Tadi Bapak Gubernur akan mengangkut 100 orang guru dan 100 orang kesehatan. Apakah sudah dilakukan analisis jabatan, kebutuhan dan sebagainya? Saya malahan kepingin di bidang pendidikan. Ke depan kita harus menghargai budaya kita. Bahasa lama holos saya suruh harus diajarkan dari tingkat SD sampai SLTA dan yang akan membuka lapangan kerja kita harus menghargainya. Di bidang kesehatan juga, tadi saya setuju juga, tetapi kita harus membuka kerana. Yaitu apa? Saya ingin adanya rumah sakit pertama di beberapa daratan kita, baik di Solo, Adonara, maupun di Flores, agar anak-anak kita yang dikirim ke tenaga kesehatan, mereka bisa menempatinya. Dan ini sangat penting, termasuk puskesmas-puskesmas rawat inap harus kita kuatkan. Kalau dan kalau ada tempatnya, kita bisa mengisinya. Pak Lukman, sekali lagi saya jelaskan bahwa ini adalah forum pertanyaan. Jadi silahkan ditanya dan dibahas. Baik, jadi kalau pernyataan nanti kita akan punya waktu lagi. Tapi ini pertanyaan dan langsung dijawab, langsung di depan, langsung dijawab. Begitu. Silakan Pak, pertanyaan selanjutnya. Baik, kaitan dengan listrik Bapak. Listrik ini kita sudah tahu, kata orang Nabi tadi kan. Malam hari beli lilin, pegari beli air, dan sebagainya. Paket kami sudah mengajar dari dulu, sudah merapatkan barisan diskusi dengan PLN dan dimuat di Flores Post pada bulan Mei yang lalu. Yaitu apa? Kami menyatakan bahwa dengan pemerintah melakukan intervensi, ya, maka kita bisa membantu PLN. Langsung ke pertanyaannya Bapak, silakan. Ya, saya bertanya, apakah Bapak setuju bahwa kami akan menyediakan tenaga-tenaga diesel yang kita beli melalui APBD untuk Solo, Adonara, dan Flores Timur Darat. Ini pertama. Yang kedua, kita menyediakan listrik panel, bukan yang besar, tapi yang kecil yang sederhana untuk setiap rumah. Dia punya aki, dia bisa ini, ya, bisa menyala di malam hari. Apakah Bapak setuju tentang hal ini? Ya, saya mau tanya sedikit Pak. Pak Lukman sudah berapa kali menikmati padamnya lampu tiba-tiba? Sudah berapa kali? Sepanjang saya mulai dari bulan April dan setiap tahun saya datang balik lagi. Saya punya rumah juga di lewat tanah larang kita. Selama mulai dari bulan April sampai dengan saat sekarang ini saya boleh balik. Aduh, seringnya kita nikmati, mati gak lampu dari PLN. Itu. Saya agak heran Pak Lukman kaget ya. Datang baru kaget ya. Baru kesini seperti itu ya. Tidak, saya tidak kaget. Kenapa baru yang sadar ini, apalagi masyarakat kita yang sudah lama di sini? Itu maksud saya. Baru saja sekian saya sudah menikmati, apalagi masyarakat kita. Maka harus banyak dari kita. Saya bisa paham Pak Lukman seperti ini, karena tadi juga Pak Lukman menyapa Uskup Sintang. Saya bisa paham Pak Lukman seperti ini, karena tadi Pak Lukman bilang saya orang baru di sini. Tidak apa, saya bisa paham. Orang baru yang melakukan perubahan yang lebih baik. Harapan baru untuk Flores Timur. Namanya keseluruhan itu biasa, itu manusiawi, ya Bapak. Jadi baik, sangat sepele. Silakan dilanjutkan tanggapan soal listrik, Pak Anton. Saya kira tadi saya sudah sampaikan dengan jelas terkait dengan listrik. Sikap kami itu sangat pasti. Kita harus berani seperti Pak Felix Fernandez untuk menambah daya PLN kita. Sebenarnya berarti. Dan yang kedua, kita harus pastikan daerah-daerah khusus atau tertentu itu dan memanfaatkan tenaga surya. Saya kira saya sudah jelas sekali tadi pertama ya, tapi tidak ada soal, saya sangat memahami Bapak baru di sini. Oh tidak, saya bukan masalah baru. Kami di lantai itu memberikan perhatian terhadap masyarakat kita di sini tanpa memberitahu apa yang kita buat. Saya mau sampaikan begini, Pak Lukman. Waktu sebentar lagi akan habis, silakan. Saya mau sampaikan begini Pak Lukman. Saya sangat memahami Pak Lukman baru di sini dan setelah pensiun baru Pak Lukman pulang ke sini. Pak Lukman memang tidak melihat Flores Timur sebagai yang utama, tapi Pak Lukman hanya melihat jabatan sebagai yang utama. Sehingga Pak Lukman tunggu pensiun baru pulang ke Flores Timur. Pertanyaan atau pernyataan? Iya. Kembali lagi Ibu. Baik Dria, saya baru akan menyela. Tadi saya tekankan tidak boleh menyerang pribadi. Bapak
pribadi atau opini Anda? Hanya boleh pernyataan yang berkaitan dengan pertanyaan yang dilontarkan sebelumnya. Baik, saya sudah clear? Tidak ada lagi ya penyerangan-penyerangan ke ranah pribadi? Sudah bunyi, siap. Sudah 10 menit? Sekarang giliran yang muda bertanya. Pasal apapun, terkait hal apapun, sekali lagi dengan sangat hormat saya tegaskan tidak